ada Widek, Pak Yudi Sarawo. Ya, 1, 2, 3 sampai ke Chandra. Kita terima Bayu, ada Widek. Chandra, kali ini ada Rengi, dan angkat Bayu, Aji ada Aji. Channel Aji angkat siapa yang tujuh Abdul. Di sana angkat siapa yang tujuh orang Kiki. Masih selamatkan Abdul. Widek. Angkat catur ada Kiki. Jangan lupa subscribe YouTube FND HP mana? Jangan lupa like dan subscribe YouTube FND HP. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube-nya FND HP. Bisa mentori. Dari GMPC Genta Bagayem. Mana suaranya GMPC? Suaranya Kuangsan. Luar biasa dua supporter, dua tim. Kita tunggu jumping Selatan Jaya. Angkat jago belakang. Pasti harakakan sana. Ya, oh, ada Widek, Pak Yudi sana. Luar biasa. Strike pertama yang mematikan dari Pandu. Membuat angka 1-0 penonton. Kita tunggu di sana tim antarasi grup putar. Ada Jaya di sana. Jepit melakukan angkat sang setup dari Kuangsan sampai ke Raja. Pasti coba amankan Pandu. Pasti Jaya di sana. Cukup ulet kali ini penonton. Ya, 1, 2, 3 sampai ke Raja Andra. Kali ini Erik juga tidak mau ketinggalan pemain yang memperkuat ataupun asli dari Kuangsan. Membuat angka 1-1. Ya, kita buat Chandra hadirkan sini putar. Terima sang libro ada Bayu. Kali ini gagal Bayu Aji melakukan umpan manjanya membuat angka 2-1. Chandra ataupun di sana Chandra kembali terima saja. Chandra arahkan ke tengah, coba amankan Bayu. Terima Kiki di sana, angkat Chandra, tipuan saja kembali Egi. Masih oh coba selamatkan sang libro ada Egi. Chandra Egi jedot saiki. Luar biasa Egi pemain talenta muda dengan kualitas spek-spek yang mematikan kembali tunjukkan. Kita tunggu Chandra ayunkan sing putar langsung di sana terima Bayu ada Widek. Inilah sang Widek dengan kualitas spek yang mematikan cukup keras tajam kembali dilakukan pemain yang cukup senior. Syarat pengalaman tentunya Widek. Jepeng sertakan terima di sana. Arahkan Chandra. Angkat tinggi sana Erik. Sampai keras belakang Widek. Angkat Bayu. Ahaho. Masih coba amankan dua kali ini. Masih terima kembali. Ada Salim Bro. Di sana Bayu. Backtack dari atau melawan saja Widek. Terima Keke. Angkat Chandra. Erik. Gagal kali ini Erik. Membuat angka kembar 3-3. Luar biasa. Kita tunggu di sana Widek dengan jepeng setnya. Kita tunggu Widek angkat juga tajam terima dengan baik. Oke. Namun di apa yang terjadi? Masuk Aji membiarkan bola jatuh dan membuat angka 4-3 para penonton. Ya di sana kembali timang teman suara Egi. Pelan saja Egi, langsung arahkan Aji, ada Bayu, tipuan masih dibaca para pemain dari Kuangsan, terima Aji kembali, angkat Bayu, Pandu kali ini masih kembali dengan baik, angkat Bayu, Pandu, luar biasa, Pandu pemain yang satu ini memang kualitas spek yang cukup menjanjikan untuk mendulang poin demi poin. Kita tunggu baik. Iya kembali ke lapangan di sana Erik selamatkan Abdul ke belakang terima Egi di sana siapa yang tuju Erik kembali selamatkan pelan saja kali ini masih ada Septian namun kurang sempurna kali ini risit dari Aji poin kembali berpindah untuk Ivoska 5-4. Ada nomor 7 saudara Erik lakukan jumping service pelan kali ini terlalu terburu-buru saudara Erik. Poin berpindah untuk GMVC. Ada saudara Sangkuikar Pandu. Timang-timang bola Pandu. Lakukan poting ke belakang. Terima Erik. Angkat Chandra. Masih dapat selamatkan kembali Erik di sana. Chandra. Kali ini ada. Rengiki maksudnya. Netting sepertinya para pemain dari GMVC. Poin kembali berpindah 6-5. Leading satu angka di set yang pertama.
sana Norbu 6 saudara catur. Timang timbalakan. Keras kali ini catur Timas Septian angkat Bayu Aji ada. Wah, Aji! Spek menyilang dari sang Aji kali ini mampu menyamakan kedudukan sang Minem. Aji di sana konsentrasi lakukan pelan tali pakai ke angkat catur sampai tujuh ada. Lagi-lagi netting sepertinya dari sang Kiki, poin kembali 7-6 kali ini masih luasan Aji lakukan pelan saja, terima kurang sempurna selamatkan di sana Kiki kembali masih ada Septian Alba Aji angkat siapa yang tujuh Abdul ambiar kali ini pertahanan tim bola voli dari Kuangsan kembali dari dua angka di set yang pertama Aji lakukan sudah terima di sana angkat siapa yang tujuh Kiki sempurna kali ini membalas tuntas kali ini spek Kiki poin berbeda 7-8 nomor 17 Abi lakukan pelan saja terima Septian angkat Bayu Aji ada siapa di sana oh suntikan dari sang Jaya namun toss out kali ini dan poin berbeda untuk GMVC 9-7 Abdul di sana timang-timang bola Abdul lakukan pelan terima Kiki angkat siapa itu cuy masih selamatkan lagi-lagi masih ada Septian angkat Bayu Manil ke belakang terima Erik angkat lagi-lagi Kiki masih selamatkan Abdul Widhi menempatkan bola di lariang kosong kali ini Widhi poin kembali untuk GMVC 10-7 leading 3 angka Abdul masih timang-timang bola lakukan pelan saja Kiki kembali angkat catur ada Kiki ambiar kembali poin berbeda kali ini tertinggal 2 angka di set yang pertama 8-10 ini dia sang Kiki timang-timang bola lakukan jeping servis keras terima Widhi angkat Bayu Aji Widhi blocker kurang sempurna dari sang Chandra dan rasan-rasan diminta tim bola oleh pertandingan akan dilanjutkan di mana angka menjadikan 11 oh 8 para penonton yuk kita tunggu masih timbang-timbang sejenak Jaya kali ini dari oh gabiran langsung arahkan pada Erik terima Chandra jerah sampai raja masih kebaman ke Bayu Pandu kali ini Chandra coba makan dengan baik namun sayang disayang gagal dari Kiki membuat angka 12-8 masih Jaya so kita tunggu di sana GMVC timan bang Jepik sedangkan Jaya langsung arahkan kena Kiki arahkan pada Chandra ya ho pembentuk pokal ini masih makan satu lah Erik tajam mengguncang kali ini Erik membuat angka 9-12 para penonton kita tunggu sang setter dari Hipuska Kuangsan ada Chandra di sana amankan pelan saja terima Aji ada Bayu Widhi kali ini spek silang keluar membuat angka 10-12 Chandra se iya kita tunggu di sana langsung arahkan ke belakang terima Aji ada Bayu quick ball kali ini amankan Chandra pelan saja di sana angkat aduh masih padu jatuh bangun Kiki petek di sana gagal Kiki terbang melayang namun kembali gagal akan petek membuat angka bertambah menjadikan 13-10 Jepik selakan Widhi terima di sana kedalam baik angkat Chandra masih amankan sang libero ada Widhi ada Aji kali ini Aji mampu menambah angka menjadikan 14-10 para penonton kita tunggu di sana ya timang-timang sejenak saudara Widhi angkat jempeng selakan Widhi terima Keke arahkan Chandra ada Egi ataukah ya lagi tajam catur tidak mau ketinggalan spek yang begitu tajam dilakukan catur pilar utama dari Hipuska kali ini timang dalam sejarah Egi angkat single putar Egi arahkan di sana Aji kurang akurat penerimaan bola dari Aji membuat angka 12-14 Egi so kita tuh bisa Egi langsung terima Widhi angkat Bayu angkat dari sana Pandu jauh keluar kali ini Pandu membuat angka 13-14
makin menipis, mencoba mengejar ketertinggalan di Boska. Angkat Sa Eki, terima sang libero. Ada Bayu, pelajarnya Aji. Salah pengertian kembali. Dua pemain antara Pandu dan Aji membuat angka kebar 14 sama. Benar-benar Panjenengan hadir di sebuah pertandingan yang cukup menarik para penonton. Cukup imbang sementara kali ini. Luar biasa. Satu loncatan, satu hentakan dari Pandu. Tajam mengguncang akhirnya 15-14 kali ini Bayu Aji. Langsung terima di sana Kiki. Angkat serang Bayu Erik. Membentur dua blok di sana. Coba makan Bayu. Pas ada Widik. Arahkan pada Aji. Buang ke belakang Kiki di sana. Angkat Chandra. Ya. Tajam mengguncang kali ini dari Abdul. Luar biasa bola tanggung dari Abdul. Ya kali ini 16-14 kali ini Bayu terima di sana. Tim Manchester Adi tadi spek keras ya. Gagal kali ini. Catur membuat angka 17-14. Bayu Aji langsung di sana terima Kiki. Angkat Chandra, tipuan saja lakukan. Masih coba Abdul, akan Aji masih dibaca dengan baik. Kali ini Kiki petek dari sana. Masih Kiki amankan dengan Abdul. Ada jauh, masih Abdul jauh ke belakang. Terima Kiki, angkat kembali sampai keras. Sang libero amankan kali ini sampai keras kembali. Luar biasa. Abdul juga tidak mau ketinggalan tentunya. Mesin-mesin pembunuh silih berganti dilakukan dari GMPC. Sementara para pelop kita tunggu sang setter Bayu Aji. Angkat single bundar. Luar dinyatakan para penonton. Pengamatan yang sempurna dari anak-anak Hiposka Kuangsan. Kali ini 15-18 ada Erik. Angkat juga Erik. Masih di sana kembali ada Chandra. Namun sayang penerimaan bola Chandra tidak mampu diselamatkan. Rekannya membuat angka kembali bertambah untuk GMPC. Ya kali ini langsung lakukan shot. Spek keras. Abi juga tunjukkan kelasnya membuat angka 16-19. Teman-teman sejenak di sana catur langsung ayunkan single putar catur terima saja Bayu. Masih terima dengan Peri. Angkat Chandra, ada Kiki. Masuk dinyatakan blok yang dilakukan Zara Aji membuat angka 20-16. Iya, kita tunggu di sana. Aji langsung arahkan pada Erik. Terima Chandra di sana. Masih Abi. Gagal memaksakan diri Abi. Membentur net saja membuat 21-16. Teman-teman sejarah angkat jauh ke tengah. Terima Erik. Ada di sana Acat. Atau Chandra pelancar Jaya Kiki. Masih terima di sana. 1-2-3. Luar biasa Widik. 22-16 lewat santan Aji melakukan pelan terima di sana Abi berhasil selamatkan di sana arah Kiki. Toss out kali ini poin berbeda 17-22. Tidak Abi main dari kelang santiman pelan saja terima Aji kurasa berangkat Bayu Aji sama overnetting dari sang Bayu Aji dan poin kembali bertambah untuk Ivoska 18-22. Abi lakukan sudah Abi terima Septian angkat siapa yang tujuh ada Widik. Namun keluar kali ini Widik kembali poin 19-22. Masih lewat sang Abi di sana timang bola Abi pelan saja hal ini terima di sana Aji angkat siapa yang tujuh ada. Abdul luar biasa. Spektra dari sang Abdul menambah budi-budi poin kembali 23-19. Abdul lakukan sudah terima Keke sempurna angkat catur siapa yang tujuh di sana nampaknya saudara Egi. Poin kembali berbeda 20-23. Ada Kiki di sana timan-timan bola lakukan jeping servis pelan saja Lina Septian angkat laki-laki Widik. Luar biasa Widik kali ini kembali membombardir pertahanan tim bola voli dari Ivoska.
match point di set yang pertama kali ini Jaya. Timang-timang bola kan jamming servis keras Jaya, namun dibiarkan keluar oleh Keke. Kembali poin berbeda dan TTO diminta tim bola. Teman-teman, kita tunggu. Oh, teman-teman di sana Chandra angkat jamming sebelah lakukan. Terima salib biru kali ini. Ada oh di sana B masih amankan dari Widik. Angkat Bayu, Widik pelan belakang. Mas